Dua beradik yang masih bersekolah terpaksa menggalas tanggungjawab menguruskan ibu mereka yang terlantar akibat barah payudara. Siti Aisyah Abdullah, 15 dan Muhammad Alif Adam, 12 akan memastikan keperluan seperti makan dan minum tersedia sebelum meninggalkan ibu mereka bersendirian di rumah di Kampung Tanduk, Kubang, Rotan Hilir, Jalan Kuala Kedah untuk ke sekolah. Menurut Siti Aisyah, setiap hari dia akan bergegas pulang dengan berjalan kaki dari sekolah untuk masak dan sediakan makan tengah hari untuk ibu dan adiknya. Pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kubang Rotan itu berkata, sejak kematian bapanya 6 tahun lalu, ibunya mengambil alih tugas keluarga. Namun, selepas ibunya disahkan menghidap barah payudara Februari lalu, tanggungjawab itu terpaksa dipikul dia dan adiknya. Akibat kesempitan hidup, keluarga itu ada ketikanya terputus bekalan makanan. Contoh apa mak bagi RM3, lebih kurang guna RM2, sehari tu simpan. Lepas tu, balik bawa makan ke apa? Balik bawa makan ke apa? Balik tu kadang-kadang macam apa tak makan. Alah, dah tu makan. Tidak mengajar anaknya meminta dan menagih simpati orang lain. Sofia Yusof, 54, menceritakan dia yang sebelum ini bekerja sebagai pembantu kantin terpaksa mencatu duit zakat RM600 yang diterimanya setiap bulan. Berhubung penyakit yang dihidapinya, Sofia berkata dia pada mulanya menyedari terdapat ketulan pada payudara kanan dan telah pergi ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star. Katanya selepas menjalani beberapa pemeriksaan kesihatan termasuk imbasan tomografi berkomputer CT scan, doktor mengesahkan Sofia menghidap barah payudara tahap 3. Dia yang sudah menjalani pembedahan membuang payudara kanan kini sedang menjalani rawatan kemoterapi. Kita sakit jadi biji, lebih biji dalam. Lepas tu kebesar jadi bisu. Lepas tu pergi belah nak buang isi. Aku tak boleh buang. Isi kot darah banyak. Lepas buang lah darah tu. Lepas tu cuci. Masa-masa cuci tu. Jadi kimi. Dilok. Umi dilok. Nana tak ada. Tahu ayat nisa lah. Banyak lelah keluar pinggu. Umur tak ada. Dekat besar. Tapi keluar pinggang. Dekat besar. Kakak sekilo lah. Kesusahan keluarga ini mendapat perhatian Cancer Survivors Malaysia CSM yang mengunjungi dan menyampaikan barangan keperluan dan wang belanja. Menurut pengurusinya, Zuraini Kamal, beliau tersentuh selepas dimaklumkan Sofia tidak mempunyai wang yang cukup untuk perbelanjaan perubatannya kerana wang yang ada hanya cukup untuk makan minum serta perbelanjaan persekolahan anak-anaknya. Rasa menitik air mata sebenarnya, sedih kerana tak sangka rumah ni pertama daif, rumah tu daif. Jadi kita masuk memang kena timpa hujan lah. Di luar hujan lebat, dalam rumah pun hujan. Dan Puan Sofia tinggal bersama anak, dua orang anak yang perempuan berusia 15 tahun menjaga ibu. Dan kita dipahamkan ada hari dia tak ke sekolah. Dan bila kita tengok ibunya dan kanser payudara terlantar, anak berusia 15 tahun dan 14 tahun menjaga kedua ibu sebab ayah mereka dah meninggal. Dan saya rasa amat terpanggil lah kalau kita kena bantu keluarga ini. Orang ramai yang ingin meringankan beban keluarga ini boleh salurkan sumbangan ke nombor akaun atau hubungi talian yang tertera.